saya. Ternyata menikah di Siana itu tidak seindah yang saya bayangkan. Saya selalu mendapat kekerasan dari suami dan mertua saya. Tidak kuat, perkawinan anak juga akan menyebabkan dampak-dampak yang lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan status sosial yang lainnya. Wilayah bagian atas yang medannya cukup jauh, ibu ditelepon malam-malam hari, itu yang namanya kasus tidak mengenal waktu, ada malam, terus jaraknya jauh sekali, sampai ibu berangkat malam-malam itu didampingi sama bapak, dan di tengah perjalanan pernah ibu diancam. Nah gitu, kenapa hari ibu itu harus ikut campur urusan keluarga saya? Latar belakang ibu untuk membantu anak-anak supaya jangan menikah muda, di mana ibu terinspirasi yang pertama dari keluarga ibu yang selama ini banyak sekali menikah di usia anak.